Kita coba lihat dalamnya ya, interiornya BJ05 Eksekutif Plus yang hari ini line perdana. Yuk masuk. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ransi Channel. Oke teman-teman, sore ini saya hendeng lagi di Terminal Ngubuk ya, hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024. Nah, di sore ini infonya dari PO Brilian Jaya akan ada unit baru ya, BJ05. Kalau BJ05 eksekutif sih sudah biasa ya, tapi untuk sore ini katanya ada BJ05 Eksekutif Plus. Nah, nanti armadanya seperti apa saya sendiri juga kurang tahu ya teman-teman, kita tunggu saja nanti kedatangannya. Sementara ini pukul 16 kurang ini sudah ada 2 unit Garuda Mas di dalam Terminal Ngubuk ya. Nanti kita coba tunggu kedatangannya di depan terminal ya, di jalur kedatangan, takutnya nanti nggak masuk terminal. Terus nanti kita masuk kalau unitnya sudah datang ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Nah, ini saya sudah pindah di depan terminal Ngubuk ya teman-teman. Kita tunggu saja unitnya di depan terminal. Nanti kalau sudah datang kita ikut masuk untuk lihat-lihat unit Brilian Jaya Eksekutif Plus. Ini ada Garuda Mas 7598 dengan julukan Ferrari persiapan berangkat ini. Masuk gua sih ya, jam 4 kurang sudah berangkat dari Terminal Ngubuk. Garuda Mas Ningrat teman-teman, siapa berangkat dari Terminal Ngubuk ya. WM176. Nah, ini yang baru datang adalah Prima LP191, unit pertama yang masuk terminal untuk dari Laju Prima. Ini yang baru datang ada Sinar Jaya 73 RE teman-teman. Ini tim Merak ya, Cepu Merak. Dari barat unit Mustika Raya teman-teman, bus pariwisata ini ya, bermasuk ada Laju Prima LP165. Yang datang unit pertama PO Brilian Jaya BC07 dengan julukan Agista teman-teman, tapi nggak masuk terminal ya. Datang lagi teman-teman unit Brilian Jaya BC09 dengan julukan Sadewo. Ya, manuvernya. Brilian Jaya favorit teman-teman, BC11 angkatan pagi dari barat ya. Baru saja melintas depan terminal Kuk. Datang lagi teman-teman Brilian Jaya dengan julukan Nakulo BC14. Sementara ini yang berangkat BC09 yang Sadewo, kakak adik. Wah, penumpangnya lumayan nih, terlihat sampai belakang ya, mantap. Datang lagi teman-teman Brilian Jaya BC31 King Queen kelas sleeper, pukul 16.15 nih baru masuk terminal untuk ya, termasuk gasik sih. Brilian Jaya teman-teman BC32 dengan julukan Panglima, rute Bandung Bojonegoro, enggak masuk terminal Kuk ya. Belakangnya ada BC06 tujuan Cepu Pasar Kemis.
VIP Plus ya. Nah, ini yang kita tunggu, Brilliant Jaya BJ05 Executive Plus. Nanti kita masuk ke dalam, lihat-lihat unitnya, teman-teman. BJ05, teman-teman, untuk rute Cepu Poris Bitung kelas Executive Plus. Infonya untuk harga tiket sekitar 275 ya dari Purwodadi. Entah kalau dari terminal book bisa hubungi agen terminal book ya. 4 unit Brilliant Jaya, teman-teman. Ini ada Brilliant Jaya BJ06. Ini berapa tadi ya? Lupa. Ini BJ05 sama ini BJ31. Kita lihat yang BJ05 ini, teman-teman. Yang kita tunggu-tunggu, Brilliant Jaya Executive Plus. Ini lagi menaikkan penumpang, teman-teman. Lihat saya BJ05 Executive Plus. Kita lihat dari depan ya. Mas, saya nomor berapa ini, Mas? Oh, ini yang King Queen berangkat, teman-teman. Teman, kita coba lihat dalamnya ya, interiornya BJ05 Executive Plus yang hari ini lane perdana. Yuk masuk, mumpung diizinin. Permisi ya, Pak. Selamat sampai tujuannya masing-masing. Dan apa masih ada yang ngamen nanti aja, guys. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kita lihat-lihat gesturnya dulu. Okay. Kita masuk ke dalam, lihat-lihat ya. Kita lihat saya eksekutif. Nah, ini setiap kursi ini ada apet atau TV-nya, teman-teman. Mantap. Masih sama. Alhamdulillah. Penumpang hampir full seat. Seperti ini ya di dalam armada Brilliant Jaya BJ05 kelas Executive Plus ini. Penumpangnya lumayan ramai. Kursinya juga besar, jumbo. Ini ada leg rest sama TV-nya setiap kursi, ada bed cover-nya juga. Ini agen terminal book lagi ngabsen ya, penumpang yang dari terminal book. Ya, teman-teman, kita keluar. Mas. Mas Samsudin kan? Iya. Terima kasih, Pak Sopir. Iya, alhamdulillah. Bisa lihat dalamnya BJ05 kelas eksekutif, teman-teman. Mantap ya. Dan ini persiapan berangkat, teman-teman. Brilliant Jaya BJ05 kelas eksekutif plus ya. Tadi sudah masuk ke dalam, lihat interiornya, ternyata keren sekali. Diberangkatkan dari terminal book, dan penumpangnya juga full sepertinya, teman-teman.